pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk membuat cerpen tentang pengalaman pribadi. Pada hari ini, kalian diharuskan untuk membacakannya di depan. Oleh karena itu, siapa yang bersedia maju pertama? Saya, Bu. Saya bersedia maju pertama. Saya sudah bikin cerpen. Oke, silakan Rara maju ke depan. Kesurupan apa enggak? Silakan Rara, bacakan cerpen yang telah kamu buat. Baik, Bu. Suatu hari, Ibu Aminah mencari Rara untuk menyuruhnya pergi dan menyampaikan pesan lewat surat yang telah ditulisnya. Halo? Ya. Besok ya. Jam 4 seperti biasa kita mabar. Oke. Halo. Besok ya jam 4 kita mabar seperti biasa. Oke. Alah, bosomi lo sok kota. Timbang kowe kelambi sekolah gedolan kok ora nek kelambi liyo wae. Yo Ben. Besok ya kita mabar. Jam 4, seperti biasa. Ra! Ara! Fin! Gih? Meroh Rara? Rara, tas sedulanan yang kelek di Amerika boleh? Oh iya, turun ya? Gih. Kelambi sekolah kanggo dolen. Ibu kok ning kene? Iki kan kanggo sesok. Terus sesok meh nganggo apa? Yo wes Ibu, nek masalah kelambi sesok yo pikir sesok wae. Aku mau ki wes golek kelambi, ora ono. Toh yo padha-padha kelambi, menang. Bali. Salem. Layangnya. Yuk, hati-hati.
Bu, Weret, kaya wong kene apa? Wereti, omah, iki. Shhh, meneng, bosomu ki lho. Apa toh? Wong Jawa iya ngomongnya gue boso Jawa. Eden, wong kok gede meneng kaya ngono. Nah aku takon dhewe mesti dhewe ora mudeng kan. Ih, menang. Jalan Kelinci, nomor rolas D, gue Pak Abdul. Pak Abdul? Pak Abdul? Ngeden. Pak Abdul? Pak Abdul? Loh, HP ku kok rono? Nanti saiki rungono kabar yuk. Loh, lah HP ini nengke ini. Dasar bocah sleder. HP ku nengke ya. Kok rano? Nengke nih. Ah, apa-apa HP ku hilang. Torneh, HP ku yuk HP elek. Engko geret jalo ibu neh, kena kok ke anyar. Tur yo HP ku ilang mergo nglakokke tugas kok ibu. Tak jajan sik lah. Dompetku? Dompetku ning ndi? Mau HP ku ilang, saiki dompetku ilang. Esok-esok mau aku ki dikon ibuku. Ibuku ki marani aku pas aku ge engklek. Nah, terus aku dikei surat iki dikon ngeke ning alamat iki. Aku mau ki wis takon ro wong-wong, cuman wong-wonge ki malah ngkon aku meneng. Nek ora terus tinggal lunga dengan tatapan sing ih opo sih. Hei, Sa. Hei, main handi. Aku main dolan, kan neng di. Main ngatur kawan sama. Ya wis, see ya. Ya. Aku mau ketemu dia, tapi dia cuek banget. Terus toh, nek iki nih isi diki om aku hanya. Sayang pun tipe deh. Sekolah pasar, no. Sampai main nang di. Ini kan sih ngatur kiran sayang gue. Oh ya wis, hati-hati kono ya. Oke. Yo. Oke. Kok mau ngomongnya beda? Nah, kayak mau kan seumuran bawa dewe. Lihat sih, cuma saya mau ya butuh ngomong. Tak
kira nak ngomong karo sapa ae. Tetep aja. Iki alamat ya wis di buku nang kene. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa lu? Ana bi khairi walhamdulillah. Loh, kamu yang tadi ketemu di jalan ya? Iya benar. Oh, kalian sudah pernah bertemu sebelumnya? Iya. Sebentar, ini dompet kamu bukan ya? Hah? Dompet? Sebentar. Ini tadi aku menemukannya di jalan. Iya benar, ini dompet saya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Padahal toh, aku mungkin kerasan hidup ini ngarepe. Yang awake gede dhuwur kaya ngono tapi malah dhek sing nemu dompetku. Aku dhisik ya, Sa. Dhek wis lene. Jare Bapak, aku nek ngomong-ngomong sing tuwa utawa wong sing lagi dikenal kudu krama, jenenge kanggo ora ana masalah. Iki omae sapa? Omae luhur dari. Namine Clara. Oh iya lah, iki Pablo sing mbok duwe. Lho, jebul? Telepon, Mbak. Aku dikenal. Bosok. Kulo diken ibu kulo ken maringke surat iki teng Pak Abdul. Pun. Pak E, enten apa? Wis mbok waca. Pak E kok butuh nanti teng griyo to? Duk. Iki Mbak Yu munduk. Rene, Duk. Mbak Rara, Meisa. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya anak-anakku iso kumpul maneh. Oh iya. Kang Masmu ning ndi, Duk? Assalamualaikum. Selayaknya berpakaian, berbahasa juga harus disesuaikan tempat dan konteksnya. Bukan salah bahasanya, melainkan pemakainya. Seperti berpakaian saya hari ini. Biarkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing ada secara berdampingan. Utamakan bahasa Indonesia, cintai bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian cerita saya hari ini. Thank you.